Yo 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 guys, salam nyangkut balik lagi ya guys ya. Buat teman-teman yang masih dirundung oleh kecemasan, ketakutan, santai aja guys. Ini itu belum saatnya. Kata orang-orang kan gini guys, setiap weekend pasar itu selalu merah. Tapi setelah aneh amat ya guys ya, ini ada yang namanya mengalami pergeseran ya guys ya. Mulai dari weekend itu menurut aneh ya guys ya, itu bukan saatnya turun lagi. Memang beberapa waktu yang lalu cenderung weekend lah turun, dan setiap awal mula Senin sampai ya mungkin sekitar Kamis mentok ya Jumat gitulah, itu selalu naik ya guys ya. Tapi sekarang zaman sudah berubah ya guys ya. Kenapa aneh bilang sudah berubah guys? Karena memang sudah terjadi beberapa kali ya guys ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah takut. Ini turun minus-minus juga ya. Minus apa nih? Minus biasa lah guys ya. Koreksi santai aja guys. Jadi buat kalian yang udah pegang barang ya, hold aja guys, simpen aja dulu. Kalau menurut aneh ini lakukan analisa sendiri ya guys. Ini analisa pribadi guys ya. Bukan ajakan, bukan ngajak-ngajak nih. Tapi ini analisa pribadi ya guys ya. Kalau menurut aneh sendiri ya guys ya, ini mah hold aja dulu, santai ya. Ini mungkin kita bisa bertahan, kita bisa tungguin ya guys ya di hari Sabtu sore, atau mungkin mulai bisa kita pantau nanti guys ya, pagi Sabtu pagi nanti guys, sama di hari Minggu pergerakannya gimana. Karena jujur aja guys, ini pergerakan yang sekarang itu lebih cenderung ke arah berita-berita ya guys ya. Aduh, mau koinnya itu ada project, mau koinnya itu listing di mana aja, mau koinnya itu punya fundamental yang bagus, jujur aja guys, untuk masa-masa sekarang itu lebih cenderung condong ke arah Bitcoin ya guys ya, sebagai patokan utama guys. Kalau Bitcoin naik ya altcoin otomatis naik. Beda sama beberapa bulan sebelumnya guys ya, itu bisa dibilang ya pengaruhnya sedikit lah. Nah kalau yang sekarang ini benar-benar pengaruhnya gede banget sih guys, jujur aja guys ya. Maka dari itu guys, kita buat para trader terutama itu mah udah wajib banget buat mantau ya guys ya. Yaudah guys, gitu aja dah videonya, singkat aja, nggak usah panik ya guys ya. Panik nggak sejujurnya, panik guys, masa enggak orang minus ya kan, masa nggak panik. Yaudah guys, aneh cabut dulu, salam nyangkut, anti profit, profitnya nanti kalau bisa dinikmati, nggak tahu udah bisa dinikmati apa enggak.